belajar buku. Seru. Enggak, Bu. Dia bolosan terus. Enggak, ada-ada. Ada yang bolos. Beneran kok. Waalaikumsalam. Dari mana saja ya? Kok tak cariin dari pagi kok enggak ada? Ade, ayah kan kerja. Emang biasanya begitu kan? Oh iya iya. Iya kan ayah kerja biar bisa beli kamu mainan. Yeay. Iya betul. Seneng gak? Seneng. Terus ayah emang liburnya kapan? Kok pas kakak sama adik libur ayah kerja terus? Udah biar ayah istirahat dulu ya. Ayah kan baru pulang kerja, biar ayah mandi dulu. Kita ngobrol bertiga lagi ya. Oke Bun. Pelajaran ibu guru mau nanya nih, kemarin anak-anak liburan kemana aja? Ibu guru nanya dari Andri dulu. Andri kemana? Dari ke rumah nenek. Oh, dari rumah nenek. Wah. Kalau Joni dari mana? Sepedaan sama bapak. Sepedaan sama bapak, keren. Kalau Dimas? Dari Bali, Bu. Dari Bali, teman-teman. Oke, kalau Matius dari mana? Dari Jabur, kemasa sama ayah. Oh, bintang. Mana? Dari Bandung, Bu. Oh, dari Bandung. Keren ya. Kalau Anissa? Dari pantai. Dari pantai sama siapa? Sama keluarga. Oh, sama keluarga. Kalau Sofia dari mana? Dari rumah temannya Kakak, Bu. Wah, bareng-bareng ya. Kalau Dinda dari mana? Dinda? 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 Iya, Bu. Udah ngerjain PR kok. Kok ngerjain PR? Harus melihat sisi baik dari beliau, Bu Meli. Lihat anaknya kan gendut-gendut kan itu. Berarti kan pola dia untuk asupan makanan untuk anaknya ini kan juga sangat baik ya. Jadi sudah tahu artinya keluarga berencana, dua anak cukup, kemudian gizi anak itu juga terpenuhi. Di dalam program keluarga berencana itu kan ada pilar-pilar yang memang harus kita ketahui nggih, jadi membentuk keluarga yang satu sehat, kedua bahagia, ketiga sejahtera. Bu, maaf ya, bulan ini belum bisa transfer, soalnya uangnya belum turun. Ya, nggak apa-apa, Du. Ibu juga nggak minta, yang penting kalian sehat semuanya. Gimana, Bu Jomu? Masih sibuk setiap minggu? Iya, Bu. Ya gimana ya Bu, tuntutan pekerjaan. Mbok diselakke, kalau minggu tuh main po kemana sama anak-anaknya. Nanti tahu-tahu udah gede aja loh.
Nggih, Bu. Iya, cucu-cucuku. Wis tidur belum? Besok saja ya, Bu. Anak-anak sudah pada tidur. Ya sudah. Salam ya. Nggih, Bu. Loh, kok belum pada tidur? Ini sudah jam berapa loh? Bunda. Iya. Kakak mau nanya boleh nggak? Boleh dong, mau tanya apa, Kak? Ayah kok setiap kakak sama adik libur, ayah kerja terus. Emang ayah kerjanya apa, Bun? Iya sih, Bun. Sini-sini mendekat ke Bunda. Bunda mau cerita. Jadi, ayah tuh kerjaannya tuh penting dan beda loh. Setiap Sabtu sama Minggu, ayah tetap kerja. Loh, sepenting apa sih, Bun? Ayah itu kerjanya tuh mengabadikan hari bahagia pernikahan orang. Di mana pernikahan itu satu kali seumur hidup. Bener kan, Adik, Kak? Bener. Nah, jadi penting banget punya foto yang bisa dikenang selamanya. Bentar, Bun. Oh, kayak gini ya, Bun? Nah, iya. Seperti ini loh, Dek, Kak. Nah, kalau ada foto ini, Adik Kakak jadi tahu kan pernikahan ayah sama Bunda dulu gimana? Bagus kan? Iya. Bagus banget, Bun. Iya, nih Bunda emang sengaja milih gaunnya warna krem kayak gini. Bagus gak sih? Bagus banget, Bu. Berarti pekerjaan ayah itu keren banget ya, Bun? Iya, benar. Jadi walaupun ayah kerjanya Sabtu Minggu, tapi tuh ayah juga pekerjaannya sangat penting loh. Kayak bingung gitu, Mas? Iya, emang. Udah, itu mah pulang dulu aja, Mas. Kalau misalnya kerjaan, bisa kok gue yang kerjain. Kalau keluarnya kan masih mungkin gue wakil ya? Beneran, ya? Beneran. Santai, Mas. Santai. Yakin. Tinggal dikit lagi kok. Bisa itu, Mas. Nah, handle. Oke, makasih ya. Kamu memang teman terbaik gue. Ah, kayak biasa. Satu hari, dua hari aja bisa juga gitu, kan? Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Harimau! Hantu! Hantu bukan hewan, tau iya, ya? Iya, Ade, bukan hewan itu. Kan kalau binatang yang mati jadi apa? Hantu, kan? Gak paham. Halo? Ya, Bos? Besok? Besok kan saya kosong, Bos. Jadwal libur, loh. Gak bisa, Bos. Anak ulang tahun. Udah janji. Yang lain gak bisa, Bos. Ahmad gak bisa. Yang lain masa gak ada sih? Sudah lah, Bos. Nanti tak kabarin lagi ya. Oke. Love you. Ayah, kenapa?
pergi kerja besok. Gak apa-apa kok kalau ayah bekerja. Kan besok masih bisa didayain habis ayah pulang kerja. Iya, betul ya. Gak apa-apa kan, Dik? Iya. Beneran? Beneran. Anak pintar. Sini, Kak. Sini, Dik. Kamu dekat.